Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alfarimag. Yep. Oke nih teman-teman, jadi sepan kali ini saya ingin menunjukkan tutorial bagaimana cara menghapus riwayat pencarian di peramban HP Realme teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian ingin tahu bagaimana cara untuk menghapus riwayat semua atau semua riwayat di HP Realme kalian, nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah, jadi caranya itu cukup simpel. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu di sini aplikasi perambannya atau browsernya. Nah, kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari perambannya, kalian bisa masuk aja ke bagian strip 3 teman-teman ya. Kalian masuk aja ke strip 3. Nah, setelah itu kalian tinggal masuk aja ke bagian setelan. Nah, setelah itu tinggal kalian masuk ke bagian sini teman-teman ya, di bagian hapus semua data. Nah, di sini kalian bisa pilih aja semua seperti riwayat. Ini penting teman-teman ya. Karena kalau kita menghapus riwayat, berarti kita itu menghapus semua riwayat hasil pencarian kita teman-teman ya. Nah, di sini sepertinya ada untuk klik hapus, jadi dia itu bakalan terhapus atau menghapus secara satu persatu teman-teman ya. Nah, misalnya kalian mempunyai ada dua pencarian gitu ya. Nah, saat kita klik cari di sini dia itu ada dua dan kita bisa menghapusnya satu persatu teman-teman ya. Nah, jadi kalian bisa tentuin aja sendiri kalian tuh pengen pakai cara yang mana, pakai cara yang satu atau pakai cara yang kedua teman-teman ya. Nah, jadi kalian bisa lihat tutorial ini kalau kalian masih belum paham, dan kalau kalian sudah paham kalian bisa komen aja di kolom komentar. Oke, teman-teman, gitu aja tutorial kali ini. Semoga tutorial kalian bermanfaat, dan seperti biasa nih, teman-teman ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye, see you on next video.